want to tell a story. Now I'm here on rock with you. Salah guys, alright guys. Gue gak tahu kalau udah pre-record, lu makanya ngomong gitu, jangan diem aja gitu. Oke guys, langsung kita ke opening kita seperti biasa guys. Jadi lu tahu opening ini siapa, jadi gue tuh suka opening ini. Welcome back again with me guys. Oke guys, kali ini gue mau reaction tentang film trailer atau trailer dari film Dua Garis Biru guys. Alright, itu trending nomor 1 dan lu gak mungkin gak tahu gitu. Pasti tahu bagi pecinta YouTube guys. Alright, trending nomor 1 dan gue liat ini cukup seru untuk dibahas gitu guys. Seru untuk di reaction gitu. Karena filmnya memang ya mengajarkan. Semua film tuh ada hikmah gitu. Gak cuman flat ya. Kalau flat dari nonton gitu guys. Gitulah guys. Langsung aja kita ke dalam video. Langsung aja. 1, 2, 3, and go bro. Okay. Dimulai dengan anak SMA seperti biasanya guys. Kayaknya baik ya. Alright. Yeah, guys. Ready? Move. Oke okay guys, jadi itu menurut apa gue sebelumnya udah pernah denger ini film guys, tapi belum pernah nonton gitu loh, baru nonton sekilas-sekilas yang waktu itu Bro-Bro-Gor ya, kalau Bro-Bro-Gor pasti tahu si Korigor bahas itu guys, jadi gue tahu di situ guys, dan ini baru dirilis lagi trailernya dan ya seperti ini, waktu itu sempat dilarang, tapi akhirnya dirilis lagi trailernya dan ya, daripada gue ngomong terus, mending kita lanjutin lagi ya. Right. Jadi, ya lanjut. Oke, guys. Oke, guys. Jadi, mereka tuh ceritanya pacaran anak SMA, guys. Ya, biasa lah. Zaman now, bro. Milenial, gitu. Why, gitu loh. Ya, bermainnya gitu, yang... nggak wajar gitu loh, why gitu, okay, guys. Jadi mereka itu anak SMA yang ya sebenarnya ini mengajarkan untuk anak SMA sekarang tuh supaya tidak ya seperti ini gitu guys. Jadi ya ini sebenarnya pelajaran gitu. Okay, kita lanjut. Okay, guys. Jadi cerita dia tuh diomelin guys. Diomelin sama kakaknya guys. Alright guys, jadi dia tuh menikah di bawah usia yang belum sepatutnya menikah gitu guys. Jadi SMA gitu guys ya. Tapi mungkin dia masih belasan gitu guys ya. Lu tahu lah SMA itu umur berapa gitu loh. SMA itu umur berapa lu tahu. Ya mau lulus aja umur paling-paling 18 guys. Kecuali ya emang lu udah lama di situ. Bodoh gitu loh. Oke, kita lanjut guys. Oke guys, jadi ini dia kerja guys ceritanya. Sudah menjalin rumah tangga dengan si Dara ini. Oke guys. Saya yakin lo bisa ngurus. Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Dara dipanggil tante? Jadi mereka tuh kehamilan di usia Dara. Hidupnya kayak tuh guys. Dia tuh kata dokter kehamilannya belum ini guys, belum apa, belum saatnya gitu loh. Jadi tubuhnya belum siap. Siap. Alright guys, kita lanjut bro daripada lama ngomong. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi dengan kamu lagi. Oke guys, jadi ini dia berdua guys. Kayak Dua Garis Biru judulnya guys. Dara kayaknya kubus. Coba kamu ngomong sama dia. Ini di mana kamu juga. Alright. Okay guys, jadi dirilisnya itu 11 Juli 2019. Okay guys, jadi videonya sampai di sini langsung aja kita ke pembahasannya. Okay guys, jadi pembahasannya itu adalah mereka tuh sepasang kekasih yang masih SMA guys. Jadi ya
namanya anak SMA zaman sekarang ya guys, pasti udah menjalin pacaran, ini namanya pacaran guys. Alright, jadi ceritanya itu mereka pacaran guys, tapi mereka tuh berlebihan gitu, kayak anak zaman now gitu, zaman sekarang gitu. Gimana lah, tahu sendiri lah. Oke guys, jadi sebenarnya gue tuh cuman reaction aja guys. Gimana ekspresi gue menonton trailer ini guys. Jadi gue tuh bukan so tau, tapi emang ya anak zaman now ya seperti itu ya, gue tahu lah guys. Jadi hikmah atau pelajaran dari film ini sebenarnya tuh mengajarkan supaya ya anak-anak zaman sekarang ya, gue tahu sendiri yang pacaran guys itu tahu batasannya guys. Oke guys, gue memang masih di bawah umur, masih ya lu tahu sendiri muka gue masih muda bro. Oke, jadi gue tuh cuma mengeluarkan pendapat gue guys. Jadi kalau misalnya ya menurut lu salah, ya lu komen aja gitu, komen supaya banyak. Alright guys, jadi ya lu sebenarnya ambil aja semua dari film ya. Film ini kalau menurut gue itu banyak sekali manfaatnya. Oke, ya lu jangan lupa subscribe dulu guys, subscribe channel YouTube gue kalau lu suka guys, kalau lu merasa video ini menghibur lu guys. Jadi gue tuh bukan mengajarkan lu, gue mereaction gitu guys, cuman menjelaskan apa yang ada di film itu guys. Alright guys, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Lu lihat tuh tombol merah yang ada di bawah, ada buat subscribe guys. Ya itu paling penting untuk channel gue guys, karena kalau lu gak subscribe, lu akan ketinggalan momen-momen seru yang ada di channel gue guys. Ya lu bakal nyesel lah pokoknya lah, gak ada seru-seruan kita reaction lucu-lucuan guys. Alright guys, jadi ya lu berkewajiban kalau nonton tuh harus subscribe. Kalau gak subscribe ya rugi, terserah sih, terserah. Yang rugi kan lu gitu guys, buat gua. Alright guys, ya sampai di sini aja. And keep strong and change the world. Bagi kalian yang puasa, kalian semangat ya, karena bentar lagi lebaran. Oke, okay, and boom.